Enggak panas kok. Perasaan kudung kalau di kamera kok jelek ya? Iya, makanya ibu ini. Ya, tapi nggak nak apa sih? Takut kan aku jadinya gini tau pas tau gelap ya, kenapa gelap ngaput ya, coba di sini kemana mbak Bea? Bawa sama Kiko ya. Di dalam saya. Oke, ibe kom sebo. Iya, sama Kiko ya. Ini apa itu? Nong kau ini ide sih tuh kau. Abe kebe Kiko ha. Iya, Kiko ya betul. Aku ada Kiko ha. Ini sih pada Kiko Beijing. Ini banyak ini dikit. Ini kuah loh untuk kamu. Untuk aku. Nah. Ya, si gue sudah coba ya. Terus mak daging dulu. Tak rasanya masih opor. Tak aja tuh sampai opor sih tadi. Cukup aja opor mau. Opor daging. Ini kak ingat jauh-jauh. Ini mengenai apa sih? Aku akan beritahu kamu. Kamu tahu? Ya? Ini初一晚上也做祭了。你也来修了，我修了也肯定。弄一大袋子，我已经跟你解释了，我跟你讲过了。我明仔知影，知影伊那个公司，伊还无要插，无要插你嘛，我见了。免你问，我会处理啊！我另甲你讲啊，讲到这边十遍。你那个手无耐心，拢问他来，反正我都无爱做，业绩可以啦。是伊的唔对啦，你若讲我也唔对，你讲你要变地，我袂安尼做啦。Okay.
我个人家下辈子我老我刚我老公你都会来修得掉那你我那你你好你也来修得掉啦不能没怪他谁哦我以为我怎么你我是一百你是什么你是什么不会你得把他给弄好了我都是有理由你把鬼压抑你看对，你那个黄宝石啊，伊也讲要来修，我就马上会使提好伊啊。Mau tahu kurang asin dikit deh. Kalau mau orang sini nggak cocok. Kafe ini nggak cocok. Nggak kasih mau. Kafe nggak kasih mau. Besar masya Allah sebis dia. Aku senang kalau masak. Kerja tuh ngabisin satu mangkok. Kerusan lo tadi ya. Jadi amat tu hidup ya. Nah, kali ke belakang dua. Shirataki ya. Oh, wah, kan ini bisa yang untuk ya di resto kan seperti ini aku lihat panjang-panjang tuh kan pengen tak ambil. Cuma ini kan kurang lengkap. Soalnya kalau dananya ada kan aku pengen apa sih dik bakso ikan gitu loh. Kan lebih enak campur. Tadi aja dikasih duit sih. Enggak apa-apa, kamu kan juga butuh duit. Mending jadi. Tadi enggak ada sama gua kayak. Kan aku tu jajan juga. Ini dibuat dari apa sih mie putih ini? Kan beras. Beras dah. Tak tahu. Setengah jam beras sih. Tumben benar panas ya. Dinyalain tuh hasilnya pasti. Alhamdulillah. Lebaran sendiri. Mending gini lah, dulu sebelum ada kamu aku diem aja. Masa gak punya dingin.
Ya kalau pas itu di sini, kalau enggak ya semenang aja. Makanya onengnya sekarang dia. Punya teman kamu itu ada untungnya sih. Walaupun nyebelin tapi akeh untungnya. Akeh untungnya penghiburku. Di saat aku jebak. Pikiran raja ada dia kan aku bisa ketawa sendiri. Soalnya kan dia suka nyanyi yang gak jelas, loncat-loncat yang gak jelas. Itu udah cukup menghibur sih. Loh, makasih ya. Bener-bener kamu gak punya teman ya. Aku juga di sini sama siapa? Ya kan salahmu sendiri kan kamu orang mah lebih itu daripada aku. Ya? Bukan. Aku pilih kan daripada aku. Giliran mau coba aja nambah satu teman tetangga desa. Cuti mau pulang tim ini itu aduh dibohongin sama bubel sih ya lo. Tetangga desa dekat dari rumahku kan sekalian satu rohmu gitu lah terlalu pulang malah dikecewain aku namanya juga orang iha ya ya kan wa cika rengi ha hua ba bi ni ta ma de da puhe puhe ya sama enggak maksudnya sama enggak lebih gede atau lebih kecil kayaknya ada lebih gede yang ini teh hua ba bi ni a ma de da buse yang a ma de jiang ze bodo de sama ta yang ha yang jiang ze yang bodo de ta ma ha to yang ha a ren zi xiao de a a dui jiang ze yang ha yang ha dui de yang yang gen ni a ma de yang ha dui a yang ha ini ada roda kecil yang penting enak sih punya aku nggak ada loh. Ini nggak punya, enak tuh nggak ada terus ini nggak ada. Oh meunek ke, amata meunek kok. Amata meunek kok. Hayo napien siamien dok, siau siau dok, dok itu meung. Kamu naikin gimana nih? Belum pernah dicoba. Kenapa? Kan itu si neneknya di sini, di kamar sini bukan di sini. Di situ nggak bisa apa-apa. Ini aku pakai itu loh, pakai tambahan lagi soalnya kan aku kan pendek ya mau gitu nenek gini aja aku harus pakai tambahan biar aku tinggi gitu emang kamu bisa nggak? Enggak, Eci juga ditanyain sih maksudnya bisa nggak katanya kan gitu Eci juga ragu sih maksudnya ini tinggi terus ini kan soalnya sempit kamu harus buka semuanya begini bener loh terus kan kalau misalnya ini mah masih oke okay gitu iya yeah. Terus kalau misalnya kan kalau nenek Eci mah emang harus di angkat ininya teh. Enggak bisa kamu pasti harus begini kok. Soalnya sini kamu kan pendek. Sakit ginimu, aku udah nyoba soalnya. Enggak bisa kamu dari sini harus di jemur. Nah, kalau begini. Agak repot pakai ini soalnya ini tinggi. Kalau aku pakai tambahan kamu tahu enggak sih kamar yang besar-besar gini-gini gitu loh. Nah, itu sebenarnya aku agak tinggi. Jadi gimana ya kalau kita tinggi kan enak gitu kayak gini. Itu ada kursi kecil sih tapi pakai itu. Bocor. Nah, kucing. Kursi itu bahaya. Yang kayak punya aku itu lebih besar gitu. Itu aja licin kalau enggak ada lagi. Jadi kan pena. Saya kamu pengen beli sih kayak aku. Ini tinggi loh. Jadi mau punya majik aku dikasih tambahan ini lagi satu. Sama. Iya tak? Sama aja juga. Busa segini di sini. Iya, yeah. Busa segini. Nah, itu kalau kamu enggak pakai itu kamu susah. Soalnya ininya sempit. Ya mak, ya kan, cerdiknya. Apa itu? Iya. Yang cerdiknya. Iya. Ah. Bukan yang nak kita siku hendong. Yang buah. Iya. Yang buah. Apa sih cik tu? Kau mau cek yang ah? Yang. Ah. Cuma kamu harus tambah itu. Enggak, aku repot bener. Itu aja aku dulu ngurus sama cikar bos aku. Bos aku tu pendek loh bos. Repot aku. Udah naik kan aku begini loh. Nenek aku enggak. Sakit aja juga, Gak bisa. Kan ada ini, maksudnya
他阿玛的一样啊。对，一样，这样子一样。啊、哦。这比较麻烦，哥哥。比较麻烦。对。Aku minggat nih nanti. Aku belum aku HP di kamu tuh ke rumah. Ah, nungguin kapan? Bukan tadi udah kamu keluarin HPmu. Ini buat itu tuh, buat HPmu. Kaca kan baik. Tak coba pas balikin ke Indo kamu. Wedan. Aja mulih-mulih wis ndi omah. Yo. Kali gak habis. Apa? Telepon sama kamar. Terus. Bisa aja sih. Sambar. Penting kamu ucapkan minal aidin. Memang ini Happy New Year kan, Happy New Year sih. Kan kita bingung ngomongnya apa kan yang gerbit ini HP nya biar itu kan bilangnya ini iya sama aku lah sama kakeknya juga iya itu Isam iya tahun dan baru Isam saya bilangnya gitu apa deh saya lihat apa enggak sih biasa kan ya mentaliti yang apa itu lah iya kalau kamu kurang pedes sambel ngasih enggak kasih sambel. Nah, ini cukup kok. Mana ini? Soalnya kan mau tahu kan di rumah sakit dicontohin cara mengangkat kayak gitu kan semuanya. Itu yang di sana itu kelihatan enak waktu di belakang digeret gitu. Tapi waktu datangnya seperti ini, buset, dadaku sakitnya setengah mati. Karena kuat ditekan payung udara kan gede. Aja belum nyoba soalnya sinennya belum di. Kan belum selesai tadi kan dibalikin lagi. Buset. Kan mana enak kan mana? Tidurin nyenyak kamu, nggak ada i, nggak ada u. Iya makanya aja. Teleponan juga sampai tengah malam tuh dia teriak-teriak biasa aja. Soalnya kan kawan gede juga biasa aja. Soalnya dia kan dipuk-puk sama anaknya sendiri. Hidup tuh enak sekali. Tapi rasanya kalau misalnya dia udah gitu ya. Si anaknya tuh langsung ini over gitu tuh capeknya kayak gitu sih kalau misalnya ini oh sekarang ini itu iya kalau Aca kan tak biarin gitu ya teh ntar juga tidur lagi gitu kan enggak dia mah udah masih banyak namanya dia kalau nggak over dia lah makanya pembantunya dulu pada senewan semua untung kamu bandel orangnya. Aja juga nyawa sering berantem sih kalau lagi capek banget gitu teh. Padahal dia tuh nggak suka mabuk ya. Dia tuh nggak suka mabuk. Tapi kok senengan ya? Udah. Kan dia bibirnya pernah kecelakaan, kecelakaan kan nggak kepalung juga kali. Enggak sih bapaknya bilang katanya tuh. Dia tuh kepalanya ini apa? Kebentur. Otaknya bebas salah kan di situ. Waktu kecelakaan apa masih belum? Gak tau. Tapi dia emang pernah sekali dia oleng ya, maksudnya apa sih? Lagi lagi kumat kayak gitu. Dia ketawa sendiri. Ngomong sendiri. Ngeri dong kayak nenekku. Makanya kan Aca kadang suka ngingetin dia minum obat jangan sayang sampai enggak ini. Kan
Kalau kecelakaan kan kalau nggak terbentur sampai operasi kan nggak bisa nih kalau dia itu nggak dadunya oleng. Tapi kata si bapak kayak ini tuh ada masalah sama kok ini ya otaknya udah bermasalah katanya gitu. Iyalah. Kalau nenek kan gara-garanya dulunya pembunuh berat. Siapa? Nenekku. Pembunuh berat dia itu. Soalnya dia itu stres. Dia pasti tertekan. Kan hartanya itu yang udah kerjaan belum sih hartanya diambil itu. Dia nggak sekolah. Pasti udah biasa itu mending daripada itu, benar. Iya, udah berhenti. Nah, nggak bohong. Kamu kan lihat sendiri. Udah dia itu sering turun bangun ke itu lagi ya kan? Makanya. Kalau kan berapa kali 1, 2, 3 kali sehari. Karena itunya sempit, udah sempit, tinggi. Udah kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku juga senang deh. Lebaran terasa nikmat. Ngerasain lebaran si tahun kemarin kan enggak iya sih, kan tahun kemarin baru Pak Alham juga kan ini udah ketiga kali tahun kemarin kita ngapain? Kita coba kita belum pernah makan kesini mah? Baru kesini doang hidungnya aja gatel BTW kenapa? Enak sama itu pedes cak sama ini ya rasa kan semalam sih mama buka blokiran macet aja masa berantem terus emang petang ini ya apa lu kamu nyalain emang sih apa lu gimana nyalain deh gimana lu yang bawah dua satu aja satu ini ya kok itu udah kok itu nyala. Enggak, itu mah emang ada rumah. Oh enggak, emang lagi gelap juga kayaknya teh. Apa sih yang salah? Ini muta layarnya emang lebih gelapin tah. Allah. Oh, enggak kok. Kecerahannya sama. Enggak. Bu, apa sih yang ini? Itu ben enggak ada yang ngechat. Lo ini kan bukan yang itu di WA bukan ntar dulu ntar kalau kita udah kenyang baru aku masukin Facebook lo satunya lagi enggak maksudnya di WA tumben sepi belum ntar kalau aku masuk yang ke sono baru lihat WA sama kalau aku buka Facebook yang ono mereka tahu aku online terus WA nya rame teling aku capek manis kok. Kayak cak. Elah, pret. Pahit deh tuh, pahit. Itu enggak kamu habis tuh mainmu itu, coklatmu. Buang loh. Tinggal berapa sih? Buang loh, kan udah habis waktunya.
kapan? Itu cek. Iya tahu. Oh ya udahlah, ntar bilang. Aku kenyang. Hidung itu gatel ya Allah. Mau pilek men. Ini siapkan kamu ntar malam mau bisa makan. Lihat orang-orang pada makan, aku wis makan sapi malah enak kok. Awas deh, nak. Kalau aku punya dinamo tadi beli mangga, lu ada. Terus ada ini lah. Ini juga dobra. Kan mangga kan kalau kalau itu kan manis enak kan. Jadi es itu. Rasanya dada-dada enak. Ini walaupun dingin tapi rasanya begini tuh kalau ini tuh. Padahal ya di Indo mahal sih. Tapi di sini kalau di Indo kan renyah banget ya. Di sini enggak ya? Gabus gini loh. Tapi manisnya manis ini. Temenku tak bawain satu, seneng kok. Iya. Aku pulang dia minta katanya. Aku gak mau nyentuh. Boleh? Emang boleh? Tahu, aku dulu lolos kok. Satu tapi emang banyak. Entah aku pengen bawain dua aja. Itu apa sih, Cak? Minyak. Minyak apa sih? Tahu gak berapa? Apa? Hampir 3.000. Emang untuk apa? Mahal banget. Iya untuk kobor. Perut. Gak perut apa? Ini sama aja. Dan gak masuk angin gitu ya? Enggak, dia kan suka sakit perut kan. Karena makan banyak gitu. Karena apa? Kan si nenek suka sakit perut karena makan banyak. Karena dikasih makan terus makan. Buah wanginya mah enak. Alah, aduh wai. Ini masih telungnya ibu. Penuh es juta lo wai. Iya, hampir 3.000 waktu itu mah buat ini juga orang. Kan nenek cepat tante juga suka sakit ya teh. Karena tidurnya gak benar. Sama aja sih kayak di nanemu. Lapa? Tadinya pakai ini. Terus Eca kasih Eca saranin itu kan, counterpain. Kalau counterpain kan panasnya emang bener-bener panas banget kan. Nyes gitu tuh langsung masuk ke dalam banget kan. Kalau counterpain enak. Dan ini belum pernah nyobain sih, gak akan nyobain. Panas. Apa jauh panas makanya. Ini enggak, cuma dingin-dingin doang. Enggak manjur kalau aku dingin-dingin takut. Tapi di sini emang panas itu, sih, panas cuma panas-panas dingin. Enggak, keterak angin hilang panasnya. Iya. Malah nyes dingin kayak gitu dapatnya. Alhamdulillah. Masuk makan apa ya? Katanya mau bikin ayam. Iya sih, ayam ya. Maca udah bilang dia ntar besoknya ayam. Kita dua hari, dia dua hari kan di sini. Saya bilang gitu. Terus dia udah laporin yang si bapak kayak. Kita tuh laporan kan jemput tuh. Iya. Dia laporan ke dia. Kenapa kita mac cuma mengerti gitu? Tapi enggak terlalu banyak. Enggak kayak kamu ingat waktu yang bening itu. Minyak sampai. Ini kan soalnya itu nih cuma tiket sih. Padahal yang kemarin tuh udah direbus duluan ya. Apa? Iya, si dagingnya kan terus di diamin berapa hari kan? Daging enggak. Yang kemarin, kenapa? Yang sebelumnya kan direbus duluan. Iya, emang direbus ya? Enggak, maksudnya itu kalau itu kan direbus duluan terus buat besok atau berapa hari kemudian gitu kan baru di itu. Tapi kan si minyaknya masih banyak banget kalau dulu. Enggak, itu soalnya pakai itu loh deh, apa instan itu loh. Itu yang minyak bening itu bumbu instan. Tadi aku kemarin rebusnya sampai 2 jam ya gitu nih. Itu enggak ada minyaknya sama sekali loh. Dagingnya. Jadi enggak ada itu apa jenis kejeh apa apa sih? 2 jam lama banget. Emang apa enggak alot piye? Aku tahu ini cuma sejam aja enggak alot ya. Je. Alot.
kapan ya kok? Pas enggak yang madun itu kan ada alat. Enggak ingat. Oh, iya benar, kalau Eca kan slice-nya slice tipis-tipis banget. Ya beda sih, itu kan memang pakai peso yang diasrak gini. Jangan ya, kalau Eca kan dikasihnya udah slice gitu ya. Iya. Cus yang berat gitu dimakan gitu kan. Iya, tapi kan enggak matang kalau cuma begitu aja. Mah aku enggak mau orang direbus sampai berjam-jam. Terus kalau Eca kan itu segitu kan. Kan itu caranya kan daging ditaruh ke freezer. Tipis banget yang segini. Iya, ditaruh freezer kan sudah kaku. Terus kamu tanya untuk yang stripping. Nah, nice, seperti digesek gini. Mulai tipis-tipis. Ntar kalau pulang ke Indo gitu. Kamu beli daging masukin ke freezer, segitu ini. Lo lagi kopi Cina mas, Mas Ahmad. Caranya. Tadi juga saya lihat itu mama ya. Apa? Mama kan emang itu banget ya. Masaknya banyak banget, padahal gak ada orang di rumah kan. Ngapain masak banyak-banyak? Gak ada orang? Ada sayur labu. Ada bekakak. Apa bekakak? Kalau bekakak di Aceh tuh namanya ayam satu-satu itu tuh teh. Utuh. Utuh. Kalau Aceh namanya bekakak. Kalau ayam utuh satu gitu tuh. Terus ada ayam lagi, ada daging lagi, ada telur. Ya Allah, ada ketupat. Ketupat. Soalnya kalau di keluarga saya emang apa sih, terutama ayah ya teh, tiap lebaran harus ada ketupat. Gak mau lontong ayah tuh. Soalnya gini, kalau misalnya lontong bisa ditemuin sehari-hari, kata ayah tuh gitu. Kalau ketupat kan jarang. Kamu bisa gak buat ketupat? Bikinnya enggak. Dibulet-bulet gitu. Aku bisa. Waktu itu bapakku ngajarin aku sampai berapa warna, ada yang segini, iya, ada yang tapi aku lepas semua ya kan, cuma aku satu aja yang kotak loh yang ingat sampai sekarang. Ayah Eca pintar banget loh bikin ketupat kayak gitu. Bapakku kan model kukusan yang gini, terus model yang kayak kodok. Di waktu kecil aku bisa semua loh, tapi lupa sama cuma satu, untung masih inget yang satu yang kotak gitu yang biasa. Bisa masih, alhamdulillah. Sih. Kan dulu bapak aku gini, kok kamu gak bisa buat ketupat, tak kamu disuruh ngelakuk gitu kan. Hah? Iya, takutin gitu. Jadi aku mau belajar sih, cewek itu harus bisa. Jadi aku mau belajar bener. Tapi kok lupa semua, untung masih ingat satu yang kotak. Kan ada yang kamu yang kayak kodok yang bisa untuk kayak kasih roda untuk jalan. Kamu bisa lihat orang jual gitu gak sih? Enggak. Itu kan dari seperti itu buatnya. Bagus loh, ganti posisi nih, ganti Facebook ya. Saya mau keluar dulu. Kenapa ya kok gelap ya? Perasaan